Sekalipun erupsi Gunung Merapi masih terus terjadi, membuat pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah untuk melakukan mitigasi bencana jika erupsi Merapi bertambah besar. Pada Minggu 12 Maret, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa melakukan tinjauan ke pos pantauan Gunung Merapi yang terletak di Kaliurang dan Turgo. Ia juga memantau pergerakan aktivitas wisata dan ekonomi yang tetap berlangsung di sekitaran Kaliurang. Sesuai dengan arahan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPT, KG Yogyakarta, aktivitas wisata dan ekonomi masih diperbolehkan selama berada di luar zona bahaya atau di luar radius 7 km dari puncak Merapi. Para pelaku wisata dan masyarakat diminta tetap waspada serta selalu memantau kondisi Merapi selama 24 jam, baik melalui media sosial maupun jaringan radio amatir dan sumber resmi lainnya. Kegiatan pariwisata dan perekonomian di Kabupaten Merapi. Jadi dari hasil rapat komunikasi tadi, memang kegiatan pariwisata ini masih diperbolehkan, tapi dengan beberapa syarat dan catatan. Ini tidak lebih dari radius jarak titik bahaya. Kegiatan petugas kami dari Dinas Pariwisata selalu menginformasikan kepada semua pengunjung kondisi Merapi saat ini, sehingga nanti ketika kemudian dia tetap untuk melanjutkan perjalanan wisatanya, kita himbau untuk selalu hati-hati dan waspada dan selalu mengikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan, baik dari SAR maupun BPBD. Setidaknya 3 objek wisata di zona berbahaya kawasan Gunung Merapi sudah ditutup untuk sementara waktu, yaitu Bunker Kali Adem, Telaga Muncar, dan objek wisata alam Kali Kuning, Plunyon.